Mana bos? Ini udah jadi yang parah. Bos. Main kambing. Oh, udah manggil-manggil tuh. Ren. Mah. Tahu dia, bos. Tahu dia, no. Kandangnya di atas. Oh gitu. Gua dari sini nih, dari samping. Berapa ekor nih, bos? Ada 7. 6, ada 7. Sarang laba-laba. Sarang laba-laba. Mantap laba-labanya. Ini sekali kasih air garam. Oh. Kalau tiap hari stroke, bos. Iya. Ini bos ngarit sendiri, bos? Iya. Oh. Kemarin sore saya ngarit. Oh. Sore ngarit di mana, bos? Ngarit sini, di atas. Oh, di atas. Iya. Genteng. Wih. Segar. Ah, oh, glinding, bos. Wuh. Wih, coba saya deketin, bos. Udah makan nih. Masih tinggi ke atas kan? Ya, kurubin palanya, bos. Biar anget. Tuh. Mantap nih. Dia bersin. Kita kalau yang nggak punya lahan kosong, oh, iya, iya, buat nanam rumput gajah, oh, iya, mereka di sini biasanya pengennya miara kambing. Oh, kambing. Karena kalau rumput gajah di sini udah ada yang punya. Oh. Khusus buat sapi. Oh, sapi ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan ngambing nih, nggak bisa sembarangan apa? Ngaret. Iya. Bisa domelin sama yang punya, makanya kebanyakan orang sini yang nggak punya lahan. Oh, kambing. Kambing. Oh, kalau rumput gajah spesial buat sapi. Kalau kita punya tanah mah enak, kita bisa nanam rumput gajah khusus buat sapi. Untungnya lebih gede. Kalau kambing kan makannya bebas dia, banyak apa aja. Iya. Oke, bos. Ya, sampai nyungsep palanya nih yang ini tuh. Ini pakai garam, bos. Jangan seminggu sekali.
Eh, ntar ini lu. Dari tinggi. Ini enggak buat tiap hari. Ini. Ya tinggal sekali dah. Sama kelinci juga kan kudu dikasih garam. Yus. Bahagia sekali. Ada mesinnya satu lagi di belakang. Enggak, iya enggak kebagian. Oh, dia enggak mau keluar dari pojok noh. Harusnya pojok ada celah lagi kan noh. Tapi dia di belakang terus. Idenya enggak mau ke sono. Emang begitu dia udah dijatuhin kan diomelin dia sama yang punya. Ini sih yang di belakangnya. Enggak. Ini cuma dia ini. Enggak mau ke sono, no pinggir kan bisa aja makan di pinggir sono. Ini yang mau disediain di sini tuh. Oh, ada. Oh, ya wes lah. Oke, itu di bawah situ dulu bekas rumah tuh yang ada sumur ya, Bos. Ah, bekas rumah nenek. Nah, ayo makan. Makan, Mat Neo. Nafsu-nafsu banget, Bos. Tapi ini dilepas kadang? Agak. Enggak, emang begini aja sampai gede ya? Iya, lebih gemuk kalau dilepas, kurus. Keliling mulu. Ini kan enggak jalan-jalan sini mah. Lanjut.